Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kaulah sumber kekuatanku, Yesus. Kaulah sumber pengharapan. Kau yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu menemani kami di setiap jalan hidup kami. Kau selalu ada, Kau bersama kami sekarang dan selamanya. Kau yang layakkan setiap kami untuk kembali datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau puji Engkau lebih dan lebih lagi. Jesus.